Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di video review motor kita yang berikutnya di channel Positive Videos. Nah, untuk kali ini kita review motor klasik aja. Kebetulan sini saya lagi pegang unitnya. Unitnya sendiri ini merupakan salah satu motor klasik keluaran tahun 80. Jadi sudah terhitung klasik lah, karena umurnya sendiri sudah sekitar 30 tahunan. Sudah 30 tahunan lebih. Ini merupakan Suzuki RC 100 tahun 1988, tahun 1988. Jadi ini merupakan cikal bakalnya Suzuki Bravo. Seperti yang teman-teman mungkin terkenalnya itu Suzuki RC series ini adalah Suzuki Bravo. Nah, jadi kalau mungkin teman-teman biasanya tahu itu Suzuki RC series ini adalah seri Bravo. Jadi Bravo itu keluaran tahun 89 hingga sekitar 97. Nah, itu populasinya cukup banyak di Indonesia, sedangkan ini merupakan versi sebelumnya. Jadi tanpa embel-embel Bravo, yaitu Suzuki RC 100. Yang mana seri tahun 88 ke bawah merupakan seri-seri yang termasuk paling langka dibandingkan dengan seri Bravo. Nah, untuk perbedaannya sendiri, kalau untuk model sebenarnya nggak beda jauh ya. Mungkin di bodinya sendiri, di warna hitam kalau Bravo. Lalu ada tulisan Jet Cool kalau seri sebelum Bravo. Jadi perbedaannya nggak terlalu mencolok. Kalau untuk mulai dari rangka, bodi, model, dan spesifikasi mesin itu sangat sama lah istilahnya. Tapi untuk seri RC 100 yang tanpa embel-embel Bravo ini merupakan seri yang lebih langka. Jadi ya ini unit yang cukup sulit juga untuk ditemukan dalam kondisi yang cukup mulus, cukup bagus. Nah, sedikit petunjuk bagi teman-teman, karena ketika kita mau masuk ke dunia motor klasik, seperti contohnya motor klasik bebek misalnya, kita coba masuk ke tipe cab atau bebek. Nah, beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan adalah harus mengetahui dulu seri mana dari motor ini. Karena seperti yang contoh yang paling umum seperti Astrea. Astrea itu ada beberapa generasi dan juga beberapa tipe. Jadi ketika teman-teman merasa bahwa ini motor klasik namun kemudian membeli dengan harga mahal, padahal populasi motornya cukup banyak dan harga pasaran di komunitas hobinya itu tidak terlalu tinggi, nah itu bisa menjadi kerugian juga bagi teman-teman. Nah, jadi ketika teman-teman coba membeli Suzuki Bravo ini, Suzuki RC series, kita lihat dulu apakah serinya ini merupakan seri Bravo atau seri RC. Karena seri RC tentu harganya lebih mahal dan seri Bravo itu harganya itu masih lebih murah. Bisa mendapatkan di sekitar 3 juta ke bawah, sementara kalau seri RC series ini sekitar 3 juta sampai 6 juta, jadi lebih mahal. Nah, itu salah satu tips saja dari saya. Jadi teman-teman coba cari informasi terlebih dahulu mengenai motor-motor klasik yang ingin teman-teman miliki, terutama bebek klasik yang memang sekarang lagi booming. Nah, kita lanjut aja ke reviewnya. Yang pertama, untuk Suzuki RC series ini merupakan salah satu andalan Suzuki. Jadi menggunakan mesin 2 tak 100cc. Untuk powernya sendiri ini cukup lumayan. Jadi untuk motor kelas tahun 80-an, karena dia memiliki mesin 100cc dan 2 tak, jadi dia powernya ini di atas motor-motor bebek klasik lainnya. Nah, salah satu keunggulan utama dari motor bebek klasik ini adalah dia memiliki rangka yang full logam, jadi sangat kuat. Jadi rangkanya ini dia juga membentuk bodinya, sehingga tempelan-tempelan plastiknya itu nggak terlalu banyak, hanya di sayap, hanya di sayapnya, hanya di dock, dan juga tambahan untuk lampu belakang. Sementara sisanya ini adalah rangka logamnya, rangka besinya. Nah, ini salah satu ciri khas dari motor-motor bebek klasik, dia masih memiliki pelindung rantai seperti ini. Jadi kalau teman-teman bisa mendapatkan dengan pelindung rantai yang masih asli seperti ini, itu sangat beruntung, karena yang pelindung rantai ini merupakan salah satu ciri khas dari bebek-bebek era 80 dan 90-an. Nah, lalu yang berikutnya, hal yang harus patut diperhatikan ketika membeli motor-motor seperti ini, coba perhatikan mulai dari emblem.
emblem, baik itu emblem merek, emblem fitur ataupun emblem tipe, itu usahakan emblem yang masih asli, karena tidak jarang juga ada emblem yang palsu. Dan kalau bisa mendapatkan motor dengan kondisi emblem yang masih asli seperti ini tentu akan sangat menambah value dari motor klasik ini sendiri. Nah, kalau misalkan untuk power ini masih kehitung standar lah, tapi dia untuk Suzuki RC series ini untuk motor umur 30 tahunan ini tenaganya menurut saya cukup besar dibandingkan dengan bebek-bebek klasik lain, apalagi dengan bebek 4 tak lainnya. Karena bisa teman-teman bayangkan udah umur 30 tahun tapi masih kuat dipakai nanjak dan dipakai ngebut. Jadi ini menurut keterangan pemilik sebelumnya, motor ini sempat dipakai untuk jadi motor kurir pengiriman. Jadi teman saya punya ekspedisi sendiri yang kirim-kirim barang ini, dan bensinnya itu cukup irit. Pemakaian 6 jam non-stop itu hanya menghabiskan sekitar 25.000. Nah, bisa teman bayangkan sendiri 6 jam yang ditempuh oleh motor ini sudah berapa puluh kilometer dan hanya menghabiskan bensin sekitar 25.000. Dan ini kemarin masih kuat dipakai untuk nanjak ke Lembang, lalu kemudian balik lagi ke Pangalengan. Dari Pangalengan langsung ke Cicalengka. Itu dalam satu hari dan motor ini masih kuat tanpa ada kendala. Jadi memang tenaga dari motor ini, mesin-mesin motor klasik, walaupun dia sudah umurnya puluhan tahun, tapi masih tetap bisa diandalkan lah. Beda mungkin dengan motor-motor keluaran tahun 2000-an kesini, yang dimana ketika sudah menyentuh angka 5 tahun atau 10 tahun umurnya, itu tenaganya udah lumayan berkurang drastis lah. Nah, sekarang kita coba nyalakan aja. Ini sebenarnya motor aslinya ini kondisinya dia punya electric starter, tapi kebetulan saja ini akinya lagi habis soak karena saya jarang pakai juga. Karena kesibukan pekerjaan saya sangat jarang pakai motor ini. Tapi saya bisa pastikan bahwa beberapa minggu kebelakang ketika motor ini masih sering saya panaskan, itu kondisi akinya itu masih menyala dan electric starternya kita pencet juga masih menyala. Tapi karena sekarang akinya sudah soak, maka kita bisa pakai aja kickstarter. Kita onkan dulu di sini. Oh ya, ini salah satu ciri khas bahwa di motor-motor klasik seperti ini dia di sini hanya untuk ignition saja, yaitu on off-nya di sini. Sementara untuk kunci stang, dia posisi letaknya ada di bawah sini seperti ini. Ada di bawah segitiga. Nah, jadi teman-teman harus hati-hati kalau misalkan teman-teman mengunci seperti ini, lalu kita akan membuka kuncinya, ini harus langsung dilepas, jangan sampai kita lurusin stangnya sementara kuncinya masih menempel, karena ini bisa berakibat si kuncinya ini patah. Jadi harus hati-hati, kalau kuncinya udah kebuka baru ini naikin ke atas. Nah, biasanya nih teman-teman yang pada gak tahu mengenai letak posisi kunci stangnya ada di bawah segitiga, biasanya langsung menghidupkan mesin dalam kondisi stangnya terlipat seperti ini, langsung dinyalakan, langsung digas, ternyata stangnya, kunci stangnya belum kebuka. Nah, itu bisa hati-hati, bisa berbahaya juga, bisa jadi kecelakaan. Kita coba saja. Alhamdulillah kalau untuk motor ini mesinnya nggak susah nyala. Jadi istilahnya itu check boot lah, mudah untuk dinyalakan, nggak repot. Walaupun dia ini 2 tak, tapi tetap saja kalau untuk 2 tak itu sebenarnya harus kita selah dulu beberapa kali untuk kemudian mudah untuk menyalakan. Tapi ini tadi kebetulan pagi-pagi sudah sempat saya panaskan. Nah, untuk indikator di sini bisa teman lihat memang agak gelap, tapi masih nyala, indikator gigi masih nyala, speedometer masih nyala, indikator bensin juga udah habis, indikator oli samping masih terpisah dan masih nyala juga. Dan untuk kelistrikan ya masih bisa dibilang mayoritas masih nyala lah. Nah, untuk kemudahan penggunaan ini saya pakai keranjang. Ini sebenarnya variasi, jadi bukan bawaan dari aslinya, karena cukup praktis juga kalau kita bawa barang-barang tinggal kita simpan aja di sini. Lalu untuk bagasinya sebenarnya nggak ada yang bisa banyak diharapkan dari bagasinya, karena hanya ada untuk bensin,
tangki bensin. Nah, ini untuk oli sampingnya ada di sini. Untuk oli sampingnya alhamdulillah masih terpisah. Lalu hanya ada untuk toolbox seperti ini, jadi tanpa tutup. Saya juga kurang tahu apa memang tidak ada tutup dari awal atau ini memang sudah tidak ada, atau ini sebelumnya ada dan lalu jadi memang tidak terlalu banyak yang bisa disimpan. Nah, untuk rangkanya memang agak keropos. Ini agak PR juga sih, harus diketok lagi kalau untuk nomor rangkanya. Tapi segini sih masih aman lah. Nah, mungkin itu saja untuk video kali ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Dan jangan lupa di subscribe dan juga di like videonya. Insya Allah kita akan ketemu dan semoga kita bisa mendapatkan unit motor yang lebih baik lagi untuk kita review berikutnya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.